Sudarlun, tim Satuan Pengawas atau Satwas SDKP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menangkap 8 unit alat tangkap ikan jenis pukat raul atau pukat harimau di perairan Aceh Barat dan Nagan Raya. Alat tangkap yang dilarang itu selanjutnya dibawa ke daratan untuk diamankan serta proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim operasi yang bergerak dengan dua kapal itu dibantu tim polisi air Polres Aceh Barat, TNI Angkatan Laut Pos Melabu, dan KPLP Melabu. Dari Melabu, Rizwan Serambion TV.